Ditutup ambek plastik apa ya? Wes tenang ae. Tak kei kaos ana kaos gak iki? Kaos. Saya makane ngene nek. Ya. Kaos ae. Setelah mriki itu kita duduk atau kita berangkat. 20 ya? 20 apa? Waktu ada bahan baku ini betul cuma cuma mungkin apa loh, Pak? Padam. Terus pengen mriki enten jam. Lansia ya gitu. Hebat. Ini karena tambah panjang umur nih bang. Awet nom. Iya bang. Panjang umur gitu bang. Baris Gus. Baris Gus. Oh baris lah bu. Baris ya. Sing rajin. Ini Monte Carlo. Nanti di PP. Kaiso. Sedinten panjenengan noto pinten?
Gulung-gulung enten. Mulai umur pinten jenengan? Ya. Umur pinten, Mbah? Lotong enten mulai umur pinten? Tok. Ini. Ah. Agak gampang ya. Iki di tedok kali pecel madiun wecok nggih, Mbak. Wawancara wis bapak iki sik. Terus. Kula suwun nenggal yo. Nang mriki nomor loro ya nomor loro ya. Nomor loro nae dari apik. Dari Gus. Gus, gimana melihat masih tradisional di pabrik kerupuk ini? Saya berkunjung ke tempatnya Pak Misdi. Ini pengusaha UMKM home industry dengan produk kerupuk kuli. Kerupuk terasi. Udah berapa tahun, Pak? Sudah 28 tahun. Beliau ini sehari 1 ton. Kemudian nanti ada yang ambil. Masalahnya apa, Pak? Kalau ini sekarang ini masalah kanji. Kanji mahal. Satu kanji sudah 1 juta. Asalnya pinten, Pak? Kemudian tahun ini 400, sekarang 1 juta. Apa sebabnya? Nggak tahu. Makanya itu kan semua itu kata engkang prei sebabnya soko bahan ini pun awes. Dari 400 sekarang menjadi 1 juta. Makanya ada berapa, Pak, home industrinya tadi? Tapi kita kalah nonton dan sawas kan Mas. Iya. Kalau untuk pasar mboten ada masalah. Lek pasar mboten ada masalah. Pasar tetap kok enteni barang. Oke. Terus mungkin upaya apa yang sudah nanti dilakukan dengan kondisi seperti ini? Yang pertama tentu berusaha nanti supaya beliau dapat teman-teman ini ya yang bergerak di industri kerupuk terasi khususnya adalah agar mereka dapat apa bahan baku yang murah. Ini bahan baku yang murah ini menjadi salah satu kunci kesuksesan UMKM kita ini. Nah, bahan baku salah satunya mungkin bisa dengan berkelompok. Jadi kulaan itu bareng. Beberapa bareng mungkin dengan begitu lebih dapat potongan harga yang bagus. Jadi tidak kulaan sendiri-sendiri, kulaannya barengan. Mungkin nanti 15 ini bikin koperasi khusus untuk beli bahan baku yang tentu harus menawarkan harga yang lebih bagus kalau beli sendiri-sendiri. Kan ngerti toh? Jadi nanti ini yang harus bisa diatasi dengan cara berkelompok kemudian membeli bahan baku bersama-sama. Bisa aja nanti langsung beli ke pabriknya. Kalau banyak kan bisa jadi langsung ke pabriknya. Tuh yang pertama. Yang kedua kita mendorong untuk berinovasi. Ya, berinovasi terus. Ya mungkin rasanya. Yang penting saya senang bahwa pasar sebenarnya tidak ada masalah. Pasar itu tergantung berapa besar kita bisa memproduksi. Nah, kalau kemudian pasar ini juga ditawarkan produk-produk yang terbaru misalnya, tentu akan lebih. Bagi kita yang penting harganya bisa terjangkau. Mungkin ada pemasaran dari upaya Gus Ibul. Ya, yang pertama ya kalau nanti pendampingan kita itu pertama market. Jadi kita bisa riset pasar, setelah itu kita berikan ke para pengusaha kita untuk dibikin satu produk yang sesuai dengan kehendak pasar itu. Beliau kita bantu tadi memperoleh bahan baku, yang berikutnya pembiayaannya juga. Jadi supaya kalau memang
pembiayaan bisa melalui proses perbankan dengan bunga yang sangat murah. Oke, kasih Gus. Jadi pembiayaan kan ngoten Bang, pembiayaannya nanti ada bareng-bareng langsung apa. Ayo. Saya. Ya, selamat siang pemirsa dimanapun berada. Siang hari ini calon gubernur nomor urut 2 Saifullah Yusuf mengunjungi sentra kerupuk di Kabupaten Madiun. Setibanya di lokasi, Gus Ipul sempat melihat proses cetak kerupuk mulai dari di papan, kemudian pemotongan hingga pengeringan. Kok terasi? Dusun Ketawa. Kecamatan ini, Kecamatan Doloko. Gus Ipul saat ini sedang menimbang salah satu produk kerupuk terasi yang ada di Madiun ini. Setiap plastik dari kerupuk ini seberat 5 kg. Ya, seperti ini untuk hasil produksi kerupuk yang sudah dikeringkan dan siap untuk dijual. Dalam satu hari sentra produksi di kawasan ini bisa mencapai 1 ton yang kemudian dijual ke sejumlah wilayah di Madiun hingga Jawa Timur pada umumnya. Ya, tambah seperti ini untuk proses untuk hasil kemasan dari kerupuk terasi yang dihasilkan di kawasan ini. Ya, setiap plastik seberat 5 kg yang kemudian dijual 42. Nah, ini untuk proses pengeringannya dengan cara dijemur secara manual. Nggih, terus gubernur menika. Nggih. Panjenengan rumiyin sing ngajari Pak Misdi ta. Mulai bapak itu. Tahun pinten ya, Kak? 90. Panjenengan merintis nih. Terus ngajari. Inilah Pak Misdi zaman nomane ngene ya. Ini demikian laporan kami dari Madiun. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.